Ketua PBSI Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat sore ini Jumat tanggal 22 Januari tahun 2020 telah meresmikan gedung bulu tangkis yang beralamat Jalan Raya Sadang di lingkungan Galaksi Futsal Kabupaten Purwakarta. Peresmian gedung bulu tangkis tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh-oleh Ketua PBSI Kabupaten Purwakarta dan diberikan kepada Harmadi selaku pemilik gedung. Apa tanggapan Bapak dengan hadirnya gedung ini Pak, olahraga khususnya bulu tangkis di Purwakarta ini Pak? Kami selaku Ketua PBSI menyambut baik Pak, namun karena situasi sekarang ini dalam pandemi, jadi kami mengimbau ke semua PB, semua GOR untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya, walaupun ada, kita hanya boleh yang main saja. Jadi kalau satu lapang itu yang paling 2 orang. Kalau single, kalau double 2 orang, gitu aja. Walaupun ada penontonnya itu juga mengikuti protokol kesehatan. Jadi kami mengharap semua masyarakat Kabupaten Purwakarta tetap mengikuti anjuran pemerintah, mungkin mengikuti protokol kesehatan, mengikuti himbauan-himbauan dari Satgas Covid dan sebagainya, Pak. Itu saja barangkali ya, yang bisa sampaikan selaku Ketua PBSI Kabupaten Purwakarta. Terima kasih, Pak. Jajang berharap dengan telah diresmikannya gedung ini akan bertambah perbendaharaan tempat bulu tangkis di wilayah Kabupaten Purwakarta dan pihak atas nama PBSI mengucapkan banyak terima kasih kepada pemilik gedung, semoga bulu tangkis di Kabupaten Purwakarta semakin maju. Dari Kabupaten Purwakarta, Sutoyo, kontributor berita 7 melaporkan.